Cara nak lipat kerusi Azhar ni sampai habis. Okey, biasa kita akan buat macam ni. Dia akan sampai sampai sini je kan. Okey. Sekarang dekat bahagian bawah ni ada penarik. Ada tali. Okey. So tarik. Kita tegakkan balik. So tarik tali ni. Kemudian baru tarik. Kena dua-dua lah. Okay, kita buat belah sini pula. Sama juga cara dia. Kat bawah ni ada tali. Tarik. Oops. Kena serentak eh, sama-sama. Okay. So kalau belakang pun kita terbaringkan, dia dah boleh jadi. Oops. Dah boleh jadi macam katil lah. Baru boleh masuk barang banyak sikit. Okay.